Pak Sekda Provinsi, Pak Darmawan, yang kami hormati Ketua Asian Architect, Bapak Mr. Dewan Arsitek Indonesia. Dan setelah foto bersama, kami persilakan kepada seluruh Dewan Arsitek Indonesia untuk menuju ke tempat dan mohon kesediaan Bapak Menteri tetap berada di atas panggung. Ladies and gentlemen, what we just witness is the inauguration. The unforeseen challenge brought upon us by COVID-19 pandemic. Kongres Arsitek Asia, ya, kita kali ini sekali lagi menjadi ketua Asia, keketuaannya ada di kita. Nah, untuk arsitek ini, ya, kami dari Kementerian Perdagangan sudah banyak menyelesaikan perjanjian-perjanjian perdagangan jasa baik Asia bahkan dengan negara-negara lain. Oleh karena itu, kata kunci sekarang itu kerjasama dan kemampuan SDM kita. Misalnya ya, kita sudah punya ada namanya itu APAS, ASEAN Framework Agreement on Services. Nah, ya. Ada juga ASEAN in Services Agreement, jadi jasa. Antara ASEAN bahkan dengan negara lain kita itu sudah mudah. Ya, Pak juga semua aturan-aturan sudah ada. Nah, tinggal artinya itu halangan hambatnya sudah nggak ada lagi. Arsitek kita ini bisa dasarnya itu ke Singapura, ke Asia semuanya, bahkan dengan Tiongkok, dengan Jepang dan Korea Selatan, bahkan dengan dunia dan lain-lain, sudah bebas. Jadi pasarnya besar dan luas. Sekali ini tergantung kemampuan kita. Makanya saya datang kemari. ASEAN itu kita ada RCEP, sudah ada, ya, region Comprehensive Economic Partnership, jadi bebas. Nah, tinggal adu kemampuan saja. Ini yang saya sampaikan tadi, dan sekali lagi mudah-mudahan dengan Kongres Arsitek ASEAN ini menjadi ajang komunikasi, karena kata kuncinya tadi adalah kerjasama. Nah, kalau kerja sama, kita kan banyak arsiteknya, banyak orangnya, banyak sumber daya manusia.